the slave who came to visit kasai asked him what is the matter with that slave so kasai answered the act has been done on him so he has stood up the act of sodomy has been done on him and he has stood up so this is something very very shocking and very disturbing as far as al kasai is concerned multi universal Seorang pria yang deket dengan, lagi dek, lagi bersama dengan Nabi Muhammad, terus melihat pria lain lewat gitu, kemudian dia ngomong, eh Nabi, aku cinta sama cowok itu loh. Nah, sebenarnya, ya kita nggak ngerti ya, situasi pada saat itu ya, kita tidak menuduh, cuman bagi saya sih aneh ya, tapi inilah yang terjadi, jadi apakah hadis-hadis ini, pada waktu itu berkeliaran begitu sehingga uh, multi tafsir dan memang disalahgunakan ya kita juga tidak tahu gitu ya uh, mengatakan bahwa Abu Nawas said that he slept with Christian, Jews, and Zoroastrian boys, boys ya anak laki 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 kecil ya because he regarded it as the duty of every Muslim to sleep to sleep with them. Jadi dia menganggap meniduri anak-anak laki-laki kecil orang Kristen yang tadi saya bilang dari awal ya bahwa anak laki-laki kecil itu diculik atau dipaksa untuk diambil dari keluarga-keluarga non-Muslim di tanah-tanah penaklukan eh, khalifah. Be... Halo, sobat-sobat di Kisinau. ketemu lagi dengan saya kali ini kita akan membahas satu presentasi yang cukup menarik yang saya angkat dari presentasi Dr. Sehzad Salim yaitu mengenai Al-Kisai nah, Al-Kisai ini adalah seorang canonical reader Al-Quran yang cukup terkenal yang menjadi salah satu tujuh uh, versi kiraah Al-Quran pada masa Ibn Mujahid Nah, e, Imam al ini di samping beliau sebagai pembaca kanonik Al-Quran atau kiraah atau ahli nahwu tata bahasa Al-Quran yang cukup terkenal. Namun di sisi lain, e, Imam al ini mempunyai kebiasaan buruk yaitu senang melakukan perbuatan liwat ya atau disorientasi seksual ya yang dengan anak-anak ya dan juga merupakan pecandu alkohol atau pemabuk ya namun saya tidak akan berhenti dan dengan alkisai saja atau berhenti di alkisai ya dan saya tidak akan membicarakan masalah Kisah i saja, namun juga justru saya membahas sedikit lebih jauh tentang fenomena sosial yang terjadi pada saat itu karena saya yakin mungkin tidak sepenuhnya kesalahan Al qisai namun e, struktur masyarakat dan dan kondisi sosial pada masa itu yaitu pada masa awal Dinasti Abbasiyah 750 sampai 1258 ya ini saya bicara so, e, tentang masa Abbasiyah pertama ya memang unik dan mengejutkan ya seperti kita membicarakan satu koin mata uang dengan dua sisi ya nah presentasi kali ini saya akan banyak mengambil literatur literatur dari banyak buku sejarah tentang kondisi sosial masyarakat Islam pada masa awal dinasti Abbasiyah ya, masa awal dan tengah dinasti Abbasiyah. Ya. Yang tentunya berdasarkan sumber-sumber tertulis yang dapat dicek kebenarannya, ini bukan fitnah dan juga ini merupakan satu studi ilmu sejarah yang tertulis. Mari kita mulai presentasi ini. Supaya tidak membingungkan bagi pemirsa atau teman-teman yang belum mengetahui apa tujuh e, versi bacaan Quran atau kiraat ya e, pada masa Ibn Mujahid ya abad ke-9 ya. Jadi e, Al-Qur'an pada masa Ibn Mujahid abad ke-9 ke-10 ya. Itu terdapat tujuh jenis kiraat. Jadi versi bacaan Al-Qur'an yang berbeda. Nah, yang tujuh versi ini dianggap berkategori mutawatir, atau yang perawinya paling banyak dan terkenal. Ya, nah, transmisi dengan rantai otoritas independen yang begitu luas untuk menghilangkan kemungkinan kesalahan apapun, dan di mana ada kesepakatan bersama, jadi konsensus. Ya, nah. Kiraat ini dipilih oleh ulama Quran terkenal pada saat itu yang bernama atau penguasa pada saat itu yang bernama Abu Bakar Ibn Mujahid. Ya. Nah, sekitar 270 tahun ya setelah Nabi Muhammad berarti ya. Nah, tujuh versi bacaan kiraat ini ada kiraat Naf, nafi kalau Anda lihat nomor satu yang di kota Madinah. Kemudian kiraat Ibnu Kasir al-Maki Al dari kota Mekah. Al-Maki itu berarti menyebutkan kotanya ya Maki atau kota Mekah ya yang itu dibacakan oleh Al Busi Kumbul ya kemudian dua karis karis itu pembaca Al Quran ya kemudian nomor tiga yaitu Kiraa versi Abu Amar Al Basri di kota Basra ya yaitu dilestarikan oleh Aduli dan Asusi ya yaitu seorang pembaca karis ya kemudian nomor empat Kiraat ibn Amir as Sami di kota Suriah, ya. Kemudian versi Kiraat Al-Quran Asim Al-Kufi, kota Kufah. Nah, Asim Al-Kufi ini nanti uh, muridnya yaitu Hafs, Hafs ya, dan Suba. Nanti akan, ya, Al-Quran versi sekarang inilah yang uh, masih apa namanya paling populer ya. Paling populer, 90% adalah versi Hafs ya, e, seorang murid dari Imam Asim Al Kufi, ya. Kemudian nomor enam Kira Ahamzah ah Al Kufi, kota Kufah, ya. Dan nomor tujuh adalah Kiraat Al Kisai, ya. Kita akan dari Kufah juga. Nah ini makanya saya saya bilang bahwa e, Al Kisai ini salah satu e, ahli nafu, ahli nah. Nahwu itu adalah ahli tata bahasa dan seorang kiraah apa namanya karis pembaca Al-Quran kiraah terbaik salah satunya dari ketujuh e, var, apa, versi bacaan Al-Quran ya pada masa Abu Bakar ibn Mujahid abad ke-9 ke-10 ya. nah Anda bisa lihat tuh di lingkaran merah ya. Jadi Aqisa ini bukan orang sembarangan teman-teman ya. Beliau merupakan orang yang sangat terkenal dan penting pada masanya. Nah, Imam uh, Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala mengatakan bahwa Imam Aqisa ini memiliki nama lengkap Ali bin Hamzah bin Abdullah bin Yahman bin Fairus Al-Asadi, panjang ya. Beliau dilahirkan di kota Kufah pada tahun 737 Masehi, jadi eh, akhir ab dinasti Umayyah menjelang eh, kebangkitan dinasti Abbasiyah tahun 750, ya Abbasiyah pertama, ya. Nah, dan wafat di Rey pada tahun 189 Hijriah atau 809. Berarti pas masa-masa Abbasiyah ya. Awal-awal masa Abbasiyah dan pada masa keemasannya. Pada usia 70 tahun. Al-Kisai ini sangat terkenal sehingga sampai seorang imam Ibnu Hajar Al-Haytami tahun 1503. imam Ibnu Hajar Al-Haytami Rahimatullah ini. ulama besar yang memiliki Karomah ya dianggap memiliki karomah yang luar biasa gitu ya. Beliau sampai berkomentar terhadap Al Kisai yang mengatakan sebagai berikut. E, maka Al Kisai pun pergi dan bersegera untuk belajar dan memperkuat keilmuannya. Jadi si Imam Ibnu Hajar ini menceritakan <tuh> sedikit e, biografi sejarahnya Al Kisai ya. Setelah itu jadilah beliau Imam dalam ilmu bahasa dan Imam dalam ilmu kiraah. Selain itu, al Sayi dijadikan pemisalan dalam hal keilmuan dan kuatnya tekad. Memang, kalau kita lihat e, biografinya al Sayi, ini dulunya e, penggembala kambing, kalau nggak salah ya. Kemudian dia sudah cukup tua dan tapi tetap mau belajar, gitu ya. Semangat belajarnya tinggi, sehingga dia bisa menguasai e, nahwu, tata bahasa Quran dan merupakan tujuh perawi atau tujuh Uh, kiras pembaca Al-Quran, ya yeah, versi Al-Kisai, uh, kiraah ya yeah, salah satunya yang terbaik. Yeah, ini. Uh, so, as far as Ali ibn Hamzah al-Kasai is concerned, we have the following jara on him, and I'm going to read out before you. And this has been recorded on the authority of uh, Yaqut al-Hamawi. سیز ہو کے ان ہو انہ اخام غلام ممن اندہ فل کتاب و خامہ یفس قوبی و جا عباظ القطاب علم علیہ فراح القصائی ولم یرح غل الغلام فلس القصفی قصائفی مقان عفی مقان ہی و بقل وبی بقیل غلام خا امن مبہوطََََََََََََ الغلام قائما مبهوتا فلما دخل It is narrated from him that he made one of his slaves. Now, this is Ali ibn Hamza al qasai himself, and uh, yours, uh, this is something which is extremely disturbing and also very, very shocking, which I am just going to describe before you. So, he made one of his slaves stand and committed sodomy with him. Another slave came to him to pay salutations to him. al qasai saw him, but that slave did not see him. So, the person who was visiting was also a slave. al qasai saw the visitor, but the slave did not himself see the person who had arrived. so al-kasai sat down at his place while that slave kept standing in an astounding state. So the words are, mabhutun. the slave who came to visit kasai asked him, what is the matter with that slave? so kasai answered, the act has been done on him, so he has stood up. the act of sodomy has been done on him and he has stood up. so this is something very, very shocking and very disturbing as far as al-kasai is concerned and uh, we have more in this regard and as you can see ibn al-arabi says that qarn al-kasai alamun-nasa ala rahin fihi kana yadimu shurb an-nabiz wa yujahir bil ittikhaz al-gilman ar-rawqa al illa annahu kana zabitan qari'an aliman bil arabia saduqa ibn al-arabi uh, says that al-kasai was the most knowledgeable person though with some bad habits he has some very very evil habits he was a chronic drinker of anabiz, and was openly famous for keeping beautiful boys. Except that he had a bad—he had a sound memory, was a reciter of uh, or, or was a reciter was a reciter of the Quran, and a competent scholar of Arabic and a truthful person. So he was a chronic uh, drinker, and he was known to keep beautiful boys. Obviously, we know in the light of the previous narratives. What the purpose was. Now, another thing which Asuyuthi records in this regard is, and he records this in his Al buriya al wat and he also says uh, this uh, on the authority of Ibn al Arabi. كان الكسائي عالم الناس عالما بالعربية قارئا صدوقا إلا أنه كان شرب النبيز Ibn al Arabi says Al Kasai had a sound memory, was a competent scholar of Arabic, a reciter. And a truthful person, except that he was a drinker of Al Nabis and would sodomize boys. So uh, unfortunately, this is what the information that we have on Ali ibn Hamza al-Kasai, a very famous narrator, but afflicted with these horrific uh, this horrific habit. Nah, tasi seksualnya seperti itu ya memang dia begitu ya. Ada kelemahan seperti itu ya. Cuman yang saya amati adalah kenapa pada waktu itu tidak terjadi penghukuman atau sanksi yang cukup keras karena kalau kita lihat sekarang sanksi-sanksi di negara-negara muslim terutama yang eh, menganut syariah itu sangat keras, hukumannya sangat keras terhadap pelaku pelaku eh, homoseksual seperti itu ini bisa dikatakan sebagai homoseksual ya karena yang di di apa namanya eh, yang di korban menjadi disorientasi seksualnya adalah anak laki laki kecil yang boy gitu jadi bisa dianggap sebagai pedofil dan homoseksual gitu ya tapi sepertinya Alkisah ini tidak pernah dihukum berat gitu ya Nah saya jadi curiga dan penasaran untuk menyelidiki kenapa ini terjadi gitu ya beda dengan 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 sekarang kondisi-kondisi di negara muslim yang menerapkan hukuman yang sangat berat untuk pelaku-pelaku homoseksual dan uh, seperti itu apalagi Sodomi seperti itu ya uh, uh, liwat ya seperti itu nah Uh, kita melihat di layar ada gilman, yaitu kalau bahasa Arab tunggalnya "gulam". Anda bisa melihat di sini juga ada "gulam", ya. Kalau Anda bisa lihat bahwa memang pada masa khalifah dinasti Abbasiyah itu terdapat uh, slave market, begitu ya, semacam... Uh, bukan slave market ya, slave market dan slave army ya. kalau kita ngomong slave army ya? Pasukan pasukan budak seperti itu ya. Pasukan budak yang terkenal itu pada masa dinasti atau khalifah Al-Muqtasim tahun 820-830 ya. Anda bisa lihat di apa di layar itu digunakan widely used in the Middle East katanya itu disebut juga gulam sama dengan yang di layar jadi ya gulam gulam itu bentuk tunggalnya atau kalau dalam bentuk jamaknya gilman adalah tentara budak atau tentara bayaran itu diambil rata-rata semua dari anak-anak kecil laki-laki yang wilayah yang ditaklukkan oleh pasukan-pasukan muslim atau non-muslim yang diambil keluar dari keluarga-keluarga non-muslim seperti Kristen dan Yahudi nah mereka dikumpulkan dididik menjadi pasukan dan dipaksa ya di sini disebutkan uh, the captive children were forced to convert to Islam jadi dipaksa menjadi Islam dan dijadikan tentara ada yang dijadikan koki ada yang dijadikan budak pelayanan di rumah-rumah uh, apa para pejabat uh, kekalifahan ada juga yang disalahgunakan, yang seperti Alkisai, ya, banyak budak laki-laki. Mungkin itu juga, kalau kita lihat, anak laki-laki, ya, yang boys, gitu ya, yang dijadikan objek untuk disorientasi, uh, apa, disorientasi seksualnya, ya. Nah, seperti itu, kita tidak bisa menutup mata, ya, ini sejarah dan tertulis, dan secara konsisten mereka memang menggerakkan budak ini sebagai tentara, gitu ya, jelas. Nah, kalau kita melihat eh, di ayat-ayat Al-Quran, ya, juga terdapat ayat-ayat kalau kalau tidak salah, ayat dari surat Al-Waqi'ah ayat 17, ya, yang mengatakan bahwa mereka dikelilingi oleh anak-anak muda atau anak-anak muda itu yang boys gitu ya yang tetap muda Kemudian kalau Anda lihat di surat al-insan ayat 19 juga disebutkan bahwa orang-orang yang uh, masuk surga di jannah ini dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda Ini uh, kalau di teks bahasa Inggrisnya yang boys gitu ya Anda bisa lihat juga di, di, di layar ya itu yang boys uh, tetap melayani mereka dan jumlahnya kalau nggak salah ada di sebuah hadis itu ada ribuan. Nah saya juga nggak ngerti ini anak laki-laki kecil ini yang boys ini untuk untuk apa ribuan untuk melayani satu orang begitu -gitu ya di jannah di surga ya. Nah di situ juga disebutkan di surat atur ayat 24 itu dikelilingi sekitar anak-anak muda untuk melayani mereka seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan ya di surat Quran uh, surat atur ayat 24. Nah, nah Saya tidak mengatakan bahwa ayat-ayat uh, Al-Quran -ayat ini mempengaruhi para penentu kebijakan pada masa dinasti Abbasiyah untuk melakukan perbudakan anak-anak kecil, ya. Tapi aneh, ya, kalau saya lihat ada benang merah, kok pada waktu dinasti Abasyah banyak terjadi hal-hal semacam ini, dan nanti akan saya buktikan bahwa uh, kegiatan atau kejadian apa, disorientasi seksual ini ternyata memang tidak dipanis gitu loh dan bahkan memang e, memang ada seruan-seruan dari mazhab-mazhab kayak e, hambali ya kemudian tapi hanafi pun juga tidak mengatakan bahwa harus dihukum dengan e, keras dan mereka seperti ketakutan dengan anak laki-laki kecil saya juga bingung bagi saya yang sem, sebagai e, apa laki-laki normal ya kalau saya di jannah di surga dikelilingi ribuan anak kecil gitu rame mundur mandir walaupun dia layanin saya saya tidak senang malah di surga saya malah pusing stres ya nah itu kalau bagi saya ya tapi kalau yang saya nggak ngerti itu untuk apa ada nah, uniknya ya uniknya anda juga bisa lihat di di layar kalau kita lihat uniknya adalah bahwa eh, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang timbul di, di, dilontarkan, ya, untuk menanyakan sebenarnya kegunaan anak laki-laki yang di di surga jannah ini untuk apa, gitu ya? Kok banyak sekali, gitu ya? Nah, ini juga uh, jawabannya dari kalau anda lihat di Websitenya Islam Question and Answer, ya, di sini jawaban para schoolernya juga aneh-aneh lucu-lucu dan tidak masuk akal ya mereka sendiri juga tidak tidak mampu menjawab dengan benar dan kelihatan jawabannya semua mengada-ada ya karena memang berbeda-beda dan tidak masuk akal nah kalau anda lihat ya uh, di sini disebutkan bahwa the scholar differed as to who these boys are jadi para scholar pun juga berbeda-beda ya untuk siapa sebenarnya atau siapa ini anak-anak kecil yang boys ini banyak seliweran di surga ngelayanin orang yang masuk surga itu buat apa gitu loh mereka juga saling 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 berdebat dan saling apa namanya mengatakan pendapatnya masing-masing yang berbeda-beda kalau anda lihat bahwa uh, menurut pendapat Ali ibn Abi Talib ya, dan Al Hasan Al Basri bahwa anak-anak yang di surat Quran itu anak-anak laki-laki itu yang ada di janah melayani orang para orang yang masuk surga itu artinya bahwa itu adalah anak laki-laki dari keluarga Muslim ya boys is the children of the Muslim katanya jadi laki-laki anak laki-laki yang dari keluarga Muslim yang meninggal who died in infensi atau meninggal pada waktu di kado dan uh, belum punya pahala baik maupun pahala buruk artinya have no good or bad deeds on the record jadi mereka belum sempat melakukan perbuatan baik dan melakukan perbuatan dosa gitu ya jadi masih masih pure gitu nah ini menurut pendapat satu scholar kalau kita melihat pendapatnya Salman, ya, itu beda lagi. Katanya itu anak-anak kecil yang di surga itu, laki-laki kecil-kecil yang surga yang rame banyak itu, eh itu adalah anak-anak kaum musyrikin, ya. Anak-anaknya orang non-Muslim, mungkin anak-anaknya orang Kristen sama Yahudi itu di jadi jadi semua di surga nih, menurut Salman. Ini juga jawaban ngaco dan saya mau ketawa sih ya. Nah, kemudian ada juga uh, bukan ya, bukan al hasai tapi Ibnu Qayyim ya. Ibnu Qayyim, Ibnu Al-Qayyim mengatakan bahwa nggak uh, ada hadis yang terbukti mengatakan anak-anak itu siapa gitu ya. ya. Nah, semacam itu dan banyak juga scholar yang mengatakan bahwa anak-anak itu diciptakan created by Allah for the people of paradise untuk orang-orang yang masuk surga to go around among them as as he will. Jadi untuk untuk to go around itu kayak mengelilingi gitu sesuai dengan ke keinginan Tuhan. Lah buat apa ngelilingin orang di si surga? Tambah stres sih kalau saya kalau saya pribadi loh ya. Ya. Seperti itu. Jadi aneh ya ini saya pikir tidak ada kesepakatan untuk menjawab e, kegunaan anak laki-laki muda yang ada di jannah tersebut. Nah, kemudian ada satu hal yang hal-hal yang cukup aneh bagi saya adalah pada waktu dinasti Abbasiyah tersebut ada seorang skuler yang bernama sofian al tauri. Ya, sofian al tauri ini seorang yang termasuk e, tapi in tapi ini itu adalah generasi kedua atau tidak melihat Nabi Muhammad tapi adalah generasi kedua termasuk orang-orang dekat atau orang-orang Islam awal yaitu pada waktu sahabat-sahabat Nabi mungkin kaum tapi ini, masih anak-anak gitu ya nah kaum tapi ini ini eh, nah si Sufyan al tawri ini tahun 778 dikenal sebagai salah satu delapan pertapa yang mendukung keluarga Ali bin Abi Talib, ya, <tuh> ya, kemudian dia mengatakan bahwa si Sofian al Tawri ini telah melarikan diri dari seorang pemuda tampan di kamar mandi, mengatakan bahwa dia melihat iblis bersama setiap wanita dan tujuh iblis bersama setiap pemuda tak berjanggut. Jadi godaannya, kalau dia melihat wanita itu godaannya cuma satu iblis. Kalau dia melihat pemuda tampan tak berjanggut, godaannya seperti 17 iblis jadi lebih berat. Jadi dia lebih tempted, lebih tergoda dengan uh, pria tampan yang tidak berjanggut. Ini aneh, saya pikir ini aneh ya. Ini ada tertulis ya, anda bisa lihat bukunya ya. Ini bukunya tercatat di uh, kalau anda bisa lihat di uh, satu buku nanti kita akan lihat ya bukunya tercatat di uh, ada juga nanti kita akan berikan apa uh, literasinya anda bisa lihat nanti bukunya ya nah ini yang yang saya berikan ini tidak mengada-ada ya semua tercatat ya nah kemudian juga ada pendapat Ahmad ibn Hambal, ya Imam Hambali ya tahun 855, ya. pendiri Hambali, dia seorang juris, ahli hukum juga, menasihati pada men, eh, Mazhab Hambali ya, dia mendirikan sekolah atau schooler gitu ya, menasihati seorang teman yang berkunjung, yang membawa serta putra saudara perempuan yang tampan, ya, jadi dia punya saudara perempuan, tamu ini yang punya anak laki-laki tampan dan itu dibawa menghadap ke Imam Hambali ibn Hambal Ahmad ibn Hambal dan Imam Halim Imam Hambali ibn Hambali mengatakan bahwa dia mengatakan untuk tidak membawa anak itu pada kunjungan yang mendatang dan tidak berjalan dengan dia di jalanan jangan sampai dia mengekspos dirinya ke desas-desus atau E, apa namanya gosip gitu ya yang jahat nah ini lucu anak laki-laki tampan dibawa oleh tamunya yaitu merupakan anak saudara perempuannya namun eh, Ahmad ibn Hambal ini menyarankan bahwa untuk lain kali jangan bawa anak itu karena dia terlalu tampan yang yang boy handsome handsome yang boy gitu ya nanti ada gosip atau desa desus nah ini kan lucu ya kalau se zaman sekarang nggak ada yang berpikiran sampai sebegitunya ya mungkin tapi saya justru malah ini yang menarik bagi saya justru ini yang menarik bagi saya saya meneliti atau menyikap apa eh uh, curious gitu ya sangat penasaran dengan dengan kondisi sosial pada pada zaman itu ya ya awal awal apa sih ini sangat sangat uh, sepertinya yang boy ini menakutkan mereka apa memang banyak terjadi eh, disorientasi seksual yang terjadi pada masa-masa itu ya. Sehingga eh, baik Sufyan Al-Tawri, kemudian Ahmad Ibn Hambal, dan kemudian juga Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi, ya, ditut, apa, diceritakan duduk siswa tampan di belakangnya. Ini bukan perempuan ya, tapi yang boys gitu ya karena takut disianati oleh mata ini lucu juga ya jadi anak laki-laki muridnya yang tampan itu du, e, duduknya di belakang dia supaya dia tidak melihat e, atau tidak berhadap apa namanya tidak menatap e, mereka gitu ya nah e, nah ini sumber-sumbernya juga saya berikan dari Ibnu Hajar ya ini jelas semua anda bisa lihat di layar Kemudian, kemudian kalau kita melihat ya eh, hadis ya, memang hadis ini bagi saya full of surprises ya, ya full of surprises artinya penuh dengan apa? Dengan kejutan ya. Kalau kita melihat sebuah hadis ya eh, bersumber diriwayatkan dari Anas bin Malik ya oleh Abu Daud ya Sunan Abu Daud volume 2 halaman 857 Kitab Al Adab buku 42 bab 122 ya itu menyebutkan bahwa seorang pria bersama Nabi Muhammad ya ketika pria lain lewat dan yang pertama berkata yang pria yang dekat dengan Nabi itu mengatakan ya Rasulullah aku mencintai pria ini ya kemudian Nabi bertanya apakah kamu memberitahu dia tentang hal itu Nah kemudian pria itu mengatakan tidak Nah kemudian Nabi berkata katakan kepadanya Ngomong, ngomong aja ke dia gitu kan seperti itu ya Jadi dia pergi ke pria itu dan berkata Aku, menci aku mencintaimu karena Tuhan Dan yang lain menjawab semoga Tuhan mencintaimu Yang mencintaiku karena Tuhan Nah ini, ini memang hadis yang cukup mengejutkan bagi saya pribadi sih Memang bisa multitafsir, ini cintanya universal atau cintanya yang tanda petik ya, karena seorang pria yang dekat dengan lagi dekat lagi bersama dengan Nabi Muhammad, terus melihat pria lain lewat gitu, kemudian dia ngomong, "Eh, Nabi, aku cinta sama cowok itu loh, nah, sebenarnya ya kita nggak ngerti ya situasi pada saat itu ya, kita tidak menuduh cuman bagi saya sih aneh ya." Tapi inilah yang terjadi. Jadi apakah hadis-hadis ini pada waktu itu berkeliaran begitu sehingga multitafsir e, multi tafsir dan memang disalahgunakan ya kita juga tidak tahu. Kalau saya lihat memang fenomena terjadi disorientasi seksual atau e, apa namanya semacam penyimpangan kelakuan seksual ini marak atau banyak di zaman Abbasiyah ya dengan adanya apa komentar-komentar uh, dari Ibnu Hambal, Hambali, Abu Hanifah, ya, tadi yang mengatakan takut melihat per, apa uh, cowok anak kecil tampan yang tidak berjenggot, ya, bahkan ada yang bilang uh, bahwa itu apa namanya Pak Sofian ya, Al Tawri juga mengatakan bahwa kalau lihat cewek itu godaannya cuma satu iblis, kalau lihat cowok ganteng yang tidak berjeng, berjenggot itu mudah itu godanya 17 iblis. Ini kan saya pikir aneh ya. Ini sudah sudah apa? tidak normal kalau saya eh, pikir ya. Nah, tapi juga kita bisa melihat di sini kita melihat ada beberapa eh, satu ya ayat Al-Qur'an yang memang sudah menunjukkan kondisi pada waktu itu ya. Jadi sebenarnya masalah homoseksual ini sudah dari zaman Muhammad ya kalau orang bilang from Mekah to Ottoman Empire gitu ya jadi sudah dari zaman waktu di Mekah dan sampai ke Ottoman Empire termasuk Abbasiyah, Umayyah, Abbasiyah dan sampai ke Ottoman Turki ya kilaf apa kekhalifahan Ottoman ya nah eh, di surat An-Nisa ayat 16 kalau anda lihat saya menggunakan Uh, apa ayat Al-Quran bahasa Indonesia standar ya dari tafsirku ya. Nah, tafsirku.com ini disebutkan bahwa dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu. Nah, ini sebenarnya diperalus nih, sebenarnya bukan perbuatan keji ya. Kalau Anda lihat tafsir tua yang dari Benahum ya. Benahum ini seorang Arab Yahudi dia hidup tahun 1900-an segitu, 1900-an lah ya, uh, sudah cukup uh, apa lama ya. Nah, tafsirnya mengatakan di ayat ini bahwa if two men commit an unchastity with each other, if two men, jadi dua orang laki-laki, ya, melakukan unchastity itu tidak suci ya, with each other, berarti kayak melakukan hubungan seksual E, sesama jenis gitu ya Then punish them both Maka e, Hukumlah mereka berdua Nah nah jadi <coughs> Kalau kita lihat memang <coughs> Punishment yang di ayat Anisa ayat 16 ini memang Tidak disebutkan harus diapain ya Atau dipancung, diceburin kali Atau enggak, enggak ada semua Jadi cuma mereka Jika kemudian mereka bertobat artinya <coughs> Mereka tidak dibunuh Artinya mereka hanya diberi sanksi agar mereka bertobat dan memperbaiki diri kalau anda lihat ya jadi sanksinya bisa di apa diartikan tidak berat ya dalam Al-Quran pun tersebut bahwa sanksi itu tidak berat nah kemudian kalau kita lihat lagi <coughs> di tulisannya Buluk ya dalam bukunya Buluk Sexual Variance in Society and History halaman 221 sampai 22 di situ disebutkan bahwa sexual variance in society and history that Islam regard homosexuality sodomy as a less serious crime. Jadi Islam pada saat awal itu menanggapi homoseksual sodomi ini less serious crime. Jadi tidak begitu serius, kejahatan yang tidak begitu serius dibanding dan heterosexual fornication, zina. Jadi zina perempuan dan laki-laki itu bagi Islam dipanis lebih berat dibanding kalau melakukan homoseksual sodomi. Ini tertulis ya. Bukan saya memfitnah ya. And that the punishment it lays down for the activity are ambiguous. Jadi ambigu. Jadi kalau untuk panismenya sodomi ini atau homoseksual terhadap anak kecil ini, yang boys gitu, ambiguous ya. Ambiguous. Jadi ambiguous itu ambigu, jadi nggak jelas itu beda tafsir, beda ada hadis ini ya, ada hadis itu ya, nah, jadi masing-masing scholar atau ulama itu berpendapat lain-lain ya. Namun kalau apa zina hubungan di luar nikah perempuan dan laki-laki itu mereka lebih keras dibanding dengan homoseksual sodomi. Nah. Kalau kita lihat juga eh, di frase dari ayat surat An-Nisa ayat 16 itu yang tersebut di situ adalah al-ladan ya dual maskulin. Jadi memang benar atau aladan itu artinya ya memang itu dua cowok tapi diperhalus, diterjemahkan menjadi dua orang yang melakukan perbuatan kerja. Dua orang siapa? Dua orang kan bisa laki-laki, perempuan, nggak jelas. Tapi jelas itu sebenarnya ayat Al-Quran Al menunjukkan bahwa, bahwa, itu adalah dua laki-laki. Al-Adan. Al-Adan. Dual maskulin from the relative pronoun. ya Di ayat Anissa 16 itu. Jelas ya. 15-16. Jadi memang... Eh, kalau Kecurigaan saya dan penasaran saya adalah Islam memperlakukan disorientasi seksual homoseksual yang sehubungan dengan liwat atau sodomi ini lebih ringan. Nah nanti kita akan melihat buktinya. Tidak kata saya ya, tapi ternyata. Kita nah di sini kita melihat ya di The Economist ya Middle East and Africa dibilang ya. Nah di sini disebutkan bahwa gay people are reclaiming an Islamic heritage ya. Jadi eh termasuk warisan budaya, ya. di keislaman ya dan disebutkan bahwa in the old days muslim were quite tolerant of homosexuality. Jelas ya, yang bicara bukan saya. Di situ tertulis bahwa pada masa eh, yang lebih tua itu artinya masa awal muslim gitu ya, peradaban Islam ya. Muslim lebih toleran terhadap homoseksualiti. Makanya kecurigaan saya, apa curiosity saya terhadap al kasai yang tidak dihukum itu membuat saya menyelidiki dan membuat persentase ini dan terbukti ternyata bahwa memang Islam awal tidak mempanis secara berat pelaku pelaku kelainan seksual seperti al kasai dan teman-temannya. Ya, dan di situ juga mungkin kalau Anda lihat sejarah itu tidak hanya Al-Kasai seorang agamawan tapi juga khalifah e, khalifah-khalifah di zaman Abbasiyah juga terlibat hubungan e, sesama jenis. Kalau Anda lihat khalifah Al-Amin kemudian seorang yang berteman akrab dengan Abu Nawas, Abu Nawas juga biseksual. Nanti kita akan lihat ya, Abu Nawas itu juga e, termasuk melakukan hubungan homoseksual juga kemudian juga khalifah lain ya khalifah khalifah lain juga nanti akan saya sebutkan nah buku-buku yang kita ambil adalah dari beberapa sumber dan ini bukan fitnah ya kalau anda lihat buku-buku yang saya sajikan ini dari bermacam-macam ada yang dari homosexuality in Islam ya Scott Sirat dan Hak Google kemudian ada Islamic Homosexuality, Culture, History, and Literature ini dari Stephen Stephen Omure dan dan Wilrusku ya kemudian uh, kita ambil juga dari buku lain misalkan uh, apa Sexuality and erot Eroticism Among Males and Muslim Societies ini dari Yehuda Sof Sofer Yehuda Sofer ini seorang peneliti penulis buku dan juga memang beliau juga E, melakukan survei-survei ya dan membuktikan bahwa memang e, di awal-awal keislaman tidak mempanis atau menghukum e, para pelaku kelainan seksual ini dengan keras gitu ya lebih lebih ringan dibanding dengan jika anda melakukan zina atau fornication. Nah sejarah dan buku-buku arkeologi mencatat dan membuktikan bahwa pada zaman awal Islam, zaman keemasan Islam, dinasti Abbasiyah awal dan Abbasiyah setelahnya termasuk Ottoman ya, muslim lebih ramah dan lebih menerima toleran terhadap homoseksualitas. Ini bukan kata saya. Ini kata-kata atau temuan-temuan yang berasal dari arkeologi sejarah yang terdapat dalam buku-buku uh, ilmiah ya. Namun kalau Anda lihat eh, uh, apa sebuah lukisan yang ada di Tokapi ya Tokapi itu memang agak sedikit menggelisahkan saya sih secara pribadi Anda bisa lihat di layar ini saya sensor nah ini juga memang prajurit-prajurit uh, muslim sendiri juga melakukan hal semacam itu dan ini dilukis dalam sebuah adegan ya saya sensor ya Kemudian situ disebutkan bahwa Leaning up the use of boy from Sawakup Almanakit copies in the Morgan Library, Topkapi Palace Museum. Jadi ini lukisannya ada di Topkapi loh. Topkapi itu di di Turki kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya Turki ya. Ya semoga betul ya Topkapi ya. Nah itu museum Topkapi ya. Jadi kalau anda lihat ada lukisan tua yang seperti ini memang menunjukkan uh, menjadi salah satu bukti. Kemudian juga Anda lihat gambar ini juga in Islamic culture saya dalam saya ambil dari website men having sex men having sex with men is condemned as a sin. Memang a sin. They do not consider boys to be men yet. Jadi kalau orang homoseksual dihukum uh, keras di ses suatu negara Man to men artinya laki dewasa dengan laki dewasa melakukan hubungan seksual itu dianggap melakukan dosa besar dan dihukum sangat berat di beberapa negara Muslim dengan e, syariah. Tapi kalau laki-laki e, melakukan liwat atau sodomi anak kecil, laki-laki itu e, mungkin hubungannya, hukumannya lebih ringan atau ya mungkin dihana dinasehati atau bagaimana kita nggak tahu karena e, dianggap. Consider boys to be men yet jadi karena mengingat bahwa anak kecil laki-laki ini belum menjadi pria dewasa ini kan lucu ya ini juga saya pikir agak mengejutkan dan bagi saya sih e, sangat apa sangat grafik gitu ya grafik itu artinya keji gitu ya kemudian juga e, disturbing bagi saya sih jadi So men having sex with boys is considered acceptable nah, ini di Afghanistan ya, anda lihat gambarnya ini. Saya pikir juga ini gambarnya uh, sangat 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 disturbing bagi saya. Oke. Okay? Nah dari situ, tapi juga uh, saya tidak menutup kemungkinan bahwa hadis-hadis, hadis-hadis di samping ada hadis yang menyatakan seperti tidak menghukum pelaku-pelaku uh, liwat itu dengan keras, tapi kalau saya lihat, ya ini mungkin ada satu hadis yang mengatakan bahwa eh, Anda bisa lihat di layar, yaitu hudud, yaitu eh, diceritakan oleh Ibnu Abbas, dan eh, hadis ini sahih ya, Hasan sahih al-Abani, jadi Nabi Muhammad mengatakan bahwa if you find any anyone doing as loads people, jadi kalau orang yang melakukan Sodomi itu disebut Luti atau seperti orang-orang Lut ya zaman Nabi Lot kalau kalau Muslim ya nah, kalau di Kristen ada sodomen Gomorrah itu memang uh, Lot bukan seorang Nabi tapi jadi Luti disebut sebagai Luti gitu ya maka Nabi Muhammad mengatakan if you find anyone doing as Lot's people Luti ya kill the one who does it bunuhlah orang itu and the one to whom it's done dan orang yang uh, setelah selesai jadi artinya hukumannya dibunuh lah gitu ya nah jadi uh, memang ini yang tadi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa uh, penanganan hukuman terhadap liwat atau disorientasi kelainan seksual uh, sodomizing ini memang tidak ambigu memang ambigu ya tidak tidak jelas apa tidak 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 sama ya tidak sama uh, divert berbeda-beda maka tadi kalau di Afghanistan mengatakan bahwa kalau ya memang kalau melakukan hubungan luti atau sodomizing cowok dan cowok itu dukung keras Tapi kalau uh, melakukan itu kepada anak kecil laki-laki kan anak laki-laki itu belum dewasa jadi tidak jadi ini ini ini, ini memang nyari selahnya ya jadi saya pikir ini e, fenomena sosial atau sosial social disease yang sangat menarik dan ya saya tambahkan sedikit sebelum saya masuk ke Iran ya salah satu contoh yang unik di Iran ya. Nah kalau kita melihat survei dari Yehuda Sufer tentang undang-undang yang berkaitan dengan sodomi di negara-negara Muslim. Jadi Yehuda Sufer ini mengadakan survei pada tahun 1992. Memang surveinya sudah lama sih. Tapi kalau kita lihat masih mewakili ya, menunjukkan bahwa tidak ada posisi hukum yang jelas dan seragam dalam kaitan dengan hubungan seks antara sesama laki-laki, ya, homoseksual gitu ya, bahkan di antara negara-negara bagian yang memiliki hukum pidana berdasarkan syariah. Jadi mereka saling saling berbeda-beda menanggapi ini. Bahkan di Timur Tengah ya, kalau saya dengar terakhir-terakhir Homoseksual itu memang merebak sangat, ya. sangat, sangat cepat, namun underground di bawah tanah, ya. Nah, secara umum negara-negara yang telah menerapkan hukum Syariah menganggap sodomi sebagai tindakan ilegal. Nah, ilegal ini memang bagi negara-negara Muslim ilegal, tapi penanganannya hukumnya memang tidak seragam, tidak sesuai dengan uh, hadis maupun Al-Quran karena memang Al-Quran juga tidak mengatur ya Al-Quran sendiri tidak mengatur secara detail bagaimana e, mempanisnya dan sebagainya Nah, yang sudah kita bicarakan tadi Nah, namun kalau kita melihat dari e, Mazhab Al Hanafi Al-Hanafiah ya, Jadi Mazhab Hanafi ini juga cukup, cukup besar pengikutnya di kalangan kaum Sunni Muslim, Muslim Sunni berpendapat bahwa homoseksual tidak pantas dihukum fisik. Artinya tidak pantas hukuman fisik apapun. Nah, ya, berarti ringan ya. Karena hadis disebutkan bahwa darah muslim, jadi darah muslim itu kayak pembunuhan gitu ya, dihukum bunuh gitu ya. Misalkan dipancung atau sebagainya. Hanya bisa tertumpah karena zina. Nah, betul kan? Jadi karena fornification tadi, hubungan zina di luar nikah antara perempuan dan laki-laki, yaitu dianggap dosa besar. Tapi kalau homoseksual, apalagi diem diem, nah udahlah TST aja, tahu sama tahu kan begitu, ya. Kemudian murtad, nah murtad juga e, menjadi hukuman yang sangat berat kalau di negara-negara Muslim yang mengusung apa khilafah atau syariah Islam gitu ya, murtad. Kemudian pembunuhan, ya homicide. Jadi e, kalau memang itu tidak Menyangkut zina, homofikation, murtad, Apostate, atau pembunuhan, ya, homicide itu nggak perlu dihukum berat atau sampai menumpahkan darah muslim. Ini untuk muslim itu sama muslim ya. Ini sumbernya ada di Mark Daniel, bukunya tahun 2005, halaman 7, sorry halaman 254 ya, kalau nggak salah ya. Kalian bisa cek sendiri. Nah, jadi kelihatan ya, seperti itu ya, jelas ya. Oke, mari kita lanjutkan. Iran, saya memasukkan Iran e, untuk sesi terakhir karena saya pikir saya juga tertarik dengan e, fenomena sosial yang terjadi di Iran, ya, dari awal tahun 80-an sampai sekarang. Yang menarik bagi saya ini e, menyangkut juga masalah homoseksual dan pedofilia, ya, ter terutama, ya, karena topiknya. Uh, presentasi kali ini menyangkut pedofilia, homoseksual, maka saya ikutkan Iran dalam pembahasan kita. Nah, kalau Anda lihat uh, bukunya Wagner tahun 1992, ya, uh, halaman 110, ya, uh, juga kaki 1985, di situ disebutkan bahwa every man In Iran is involved in male to male sex. Ah ini mengagetkan ini bagi saya terus terang. Ya, jadi hampir semua ini every man ya, tapi saya pikir nggak mungkin semuanya ya, tapi mungkin ini ini hampir banyak lah gitu ya terlibat uh, seksual yang male to male, artinya seksual pria dan pria gitu. Karena because premarital heterosexual sex and sex outside Outside marriage, fornication atau zina, perempuan dan laki-laki gitu ya, sebelum menikah gitu, are not only sin, tidak hanya berdosa, besar gitu ya, but are also very difficult. Difficult tuh karena memang punishment-nya berat, sehingga mereka mungkin sangat sedikit yang berani untuk melakukan zina atau melakukan hubungan seks, perempuan laki-laki, pramemit, sebelum. Married. Tapi kalau mereka di luar negeri ya mereka bebas mereka bisa macam-macam, gitu. hanya di Iran saja gitu kan. Nah dan bagi mereka uh, being gay and having gay itu menurut mereka itu uh, Western phenomenon, artinya wah ini kayaknya uh, tren Barat nih bagus gitu. Padahal sebenarnya bukan ya kalau Anda uh, lihat sejarah tadi yang saya jelaskan dari awal, memang dari awal Islam pun Ya, bilang from Mekah to Ottoman Empire itu sudah terjadi namanya gay, being gay, itu buktinya banyak bahkan Al Qur'an pun di Anisa ayat 16 itu menyebutkan memang itu ada hubungan apa cowok-cowok e, gitu ya semacam itu dan kalau anda lihat di e, tafsir atau tafsir jalan lain ya tafsir jalan lain jelas itu yang mengatakan bahwa memang Anda bisa lihat di layar ya. Tafsir jalan lain Anda bisa melihat bahwa surat Anisa 16 itu memang membicarakan hubungan antara cowok dan cowok gitu ya. Laki dan laki atau homoseksual di antara kamu. Artinya kaum lelaki Anda bisa lihat itu ya. Nah, kalau ini terjadi ada surat Anisa 16 artinya pada zaman Muhammad pun sudah terjadi fenomena BG ya tidak usah mengatakan bahwa oh bingkai itu karena pengaruh barat saya kira itu eh, apa bullshit ya omong kosong gitu ya karena memang memang orang kadang-kadang suka cari kambing hitam ya mengeblim -me -me orang lain ya nah kemudian juga di situ disebutkan bahwa but all men are involved in male sex nah ini juga saya dia bisa menyebutkan all ya saya nggak ngerti nih kenapa dia si Wagner ini menyebutkan all. Saya pikir bukan all lah kayak, nggak semua juga ya. Nah, tapi kalau kita lihat uh, Imam Rohullah Koma ini itu mengeluarkan tahrir al wasilah ya. Uh, apa itu tahrir al wasilah ini? Tahrir al, al wasilah adalah sumber utama dari aturan Islam saat ini di Iran. Dan itu adalah bagian dari tradisi berapa abad komentar tentang hukum fikih. Islam jadi hukum Islam fikih ini dikomentari oleh si apa ayatullah koma ini ini dan menjadi eh, dasar apa kehidupan bernegara Iran ya untuk hukum ya itu mengatur bagaimana tentang soal isu politik kemudian eh, kehidupan bermasyarakat ya mempanis kejahatan hukum gitu ya kemudian juga masuk ke hubungan seksual, ya, dan sebagainya. Nah, saya punya bukunya, tarif, sorry, Tahrir Al Wasilah ini, ya, seperti yang saya lihat terlihatkan di layar. Yang saya punya adalah, saya punya empat ya, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. Nah, kalau yang semuanya hampir ditranslate oleh Dr. Syed Ali Reza Nakawi. Ya, itu berbahasa Inggris, dari Institute of Compilation and Publication ya Tehran ya jadi sangat akurat. Nah, ini memang ada masalah kalau saya boleh bilang ya. Kalau Anda lihat di halaman 229 eh uh, bab marriage atau nikah ya. Problem 12, Anda lihat yang kuning itu disebutkan di eh uh, Tahrir al wasilah ini yang menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat, sosial, hukum dan sebagainya oleh Iran itu disebutkan uh, oleh Koma ini bahwa intercourse with a woman is not allowed unless she attain the age of nine years. Jadi hubungan seksual antar uh, kepadaan perempuan ya tidak diperbolehkan ya. Uh, di bawah 9 tahun lah, gitu ya. Attends mencapai unless ya, unless si attends the age of nine years. Jadi, kalau belum 9 tahun tidak diperbolehkan. Nah, tapi ini juga sebenarnya dasarnya tidak kuat karena kalau Anda lihat di Al-Quran, Al-Quran pun tidak me menyebutkan bahwa e, menggauli perempuan atau anak perempuan atau gadis itu harus di atas 9 tahun tidak ada. Nanti kita akan buktikan ya, bentar lagi. Nah, namun ini mungkin hadis ya, sehingga ada peraturan seperti itu. Nah, kemudian disebutkan regardless whether the marriage is permanent or temporary. Karena kan Anda lihat kalau di Iran itu ada uh, pernikahan sementara atau mutah gitu ya. Jadi bisa bayar, ya udah uh, membayar pakai perjanjian Anda bisa merit bisa menikah mau dua hari sehari ya tiga hari ya atau seminggu dua minggu ya sebulan itu bisa ya kalau yang permanen itu berarti yang nikah seperti normal biasa tapi ada juga yang berbayar atau yang sementara itu mengeluarkan surat begitu perjanjian terus kemudian kita kasih mahar mahar itu kayak pemberian pemberian entah itu berjanjaya dengan uang atau dengan apa ya ini memang praktek yang sangat unik ya di Iran ya nah kemudian disebutkan bahwa there is however no objection at the enjoyment like touching legs visually, hugging and rubbing ya yeah, the things even with sucking suckling infant jadi infant ini yang jadi masalah jadi uh, disitu, uh, di situ seperti disebutkan bahwa halal kalau memang uh, berhubungan apa uh, ya kayak semacam suckling infant ini maksudnya apa ya apakah ini Ya, banyak yang menerjemahkan oh ini berarti mereka uh, me me memperbolehkan hubungan apa seks dengan anak kecil di bawah 9 tahun mungkin ini bukan perempuan ya laki-laki uh, gitu ya ya artinya uh, saklik infant ini nah ini memang menjadi bermasalah dan dan ini banyak ditentang di seluruh dunia sampai masuk ke apa uh, pernah dibahas di parlemen. Amerika juga membahas ini dan memang e, dari Tahrir al wasilah ini memang sangat kontroversial sebagai saya sih saya nggak ngerti di apa di benak pemain ini sebenarnya seperti apa gitu ya seperti itu nah kalau anda lihat kembali ke age of nine years ya age of nine years e, ini memang tidak ada aturan di Al Quran ya kalau Anda melihat WHO atau atau ilmu kedokteran yang resmi internasional, Anda akan melihat bahwa memang eh, pubertas itu memang dari umur 10 sampai sekian, sampai 17. Ya. Di bawah umur 10 itu belum masa pubertas. Nah, tapi hal yang unik menurut Muhammad Hijab, Anda akan lihat di videonya sebentar lagi, bahwa di Al-Quran memang tidak mengatur. Ya, ini konteksnya pada waktu itu Muhammad Hijab sedang berbicara dengan uh, kaum muslim seimannya sendiri yang Quraniyun, yang inkarus sunnah, yang tidak percaya sunnah, tidak percaya hadis, hanya menggunakan Al-Quran yang sebagai yang dipercayai, tapi tidak percaya hadis. Maka Muhammad Hijab mengatakan bahwa if, kalau kamu hanya percaya Quran, if you only believe in Quran, gitu ya, uh, apa, ada beberapa ayat yang memang mengatakan bahwa tidak ada mengatur bahwa pernikahan itu harus di masa puber di atas 10 tahun. Jadi artinya kalau kamu hanya ngikutin Quran, maka Anda bisa dituduh sebagai pelaku pedofil. Nah, ini Anda bisa lihat di videonya berikut. If you look just at the Quran, you will get the indication that you can have sexual intercourse with a 5 year old. The reason why it's haram to have sexual intercourse with a 5 year old Is not found in the Quran at all. If you just read the Quran, it is halal. It would just, it would be halal to have sexual intercourse with five-year-old. Chapter sixty-five, verse four. Allah Subhanahu wa Taala tells us who you can divorce and who you cannot divorce. And then he says, lam lam and the ones who had never been pubescent before. And by the way, this is very important. Yeah. I want all Muslims to be aware of this. The reason why we don't have sexual intercourse with five year olds and six year olds and seven year olds or whatever is not because of puberty. Wait a minute, what did you say? It's not because of puberty because that verse in the Quran actually says, Lem Yahid. They never had puberty before. You can't go around that. The Quran doesn't say, doesn't say anywhere in the Quran that the woman has to be pubescent. I dare you to find one verse in the Quran. Where it says you're not allowed to marry someone based on harm, or you're not allowed to have sexual intercourse based on harm, or you're not allowed to marry someone based on puberty. Uh, Get me one verse in the Quran, Quran which says I'm the saying. woman has to be a No. You know, in the Quran no. it says, is, uh, it, says your but your but it says you're not allowed you're to not marry your mum, your it says you're not allowed to marry your sister, your auntie. Where does it say you're not allowed to marry a, a prepubescent? I'm looking for one verse that you can say, you pinpoint it and say, This is where it says, prepubescent marriage or whatever is not allowed. So if you're Quran alone, you're still towards pedophilia and a severe type of pedophilia, a wife abuse, a severe type of wife abuse. nah uh, Barusan ab kita melihat videonya Muhammad Hijab Jelas-jelas yeah. disebutkan bahwa Kalau kita hanya membaca atau uh, Berdasarkan Al-Quran ya Ayat surat At-Talak ya, Ayat keempat memang disebutkan bahwa disebutkan bahwa uh, maka masa idah mereka adalah tiga bulan jadi ini menentukan perempuan uh, untuk uh, menceraikan istri ya istrinya diatur mana yang boleh mana yang tidak boleh diperbolehkan kemudian disebutkan bahwa perempuan-perempuan yang uh, tidak ada haid segala macam perempuan yang hamil sudah jadi istrinya ya uh, jadi perempuan yang tidak haid ini maksudnya apa gitu ya perempuan-perempuan yang tidak tidak haid ini yang Uh, dimaksud dalam ayat itu adalah perempuan-perempuan yang memang menjadi istri tapi di bawah umur. kalau di bawah umur berarti di bawah masa puber dong ya? Di bawah masa puber ma uh, sebelum haid uh, gitu ya, uh, umur 10, dia di bawah umur 10 which is itu adalah pedofilia gitu ya, masuk ke pedofilia gitu ya. Nah kalau anda lihat tafsir jalan lain, itu juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mereka yang tidak haid itu adalah uh, karena mengingat mereka masih di bawah umur tertulis jelas di tafsir jalan lain, tafsir jalan lain pun mengakui bahwa uh, uh, ayat tersebut mengakui bahwa menunjuk kepada istri-istri yang di, 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 sudah dinikah, namun masih di bawah umur atau bisa kena kasus pedofilia artinya seperti itu ya. Nah, wow. oke, okay, kita uh, setuju bahwa memang Terjadi eh, kelainan seks atau disorientasi seksual, ya, penyimpangan seks dan pedofilia itu jauh ya, pada masa eh, masih Nabi Muhammad hidup. Terbukti dengan adanya surat, eh, Quran surat Anisa 16, ya, kemudian sampai ke dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah sampai ke Ottoman ya, jelas ya sejarahnya mencatat seperti itu, bukan kata saya. Nah, eh, sesuai dengan janji saya, saya akan sebutkan khalifah-khalifah yang terlibat dalam apa? perbuatan-perbuatan eh, yang memang tidak eh, yang termasuk dianggap tidak ba bagus ya. Apakah khalifah tersebut peminum, apakah khalifah tersebut melakukan eh, hubungan seksual sesama jenis ya? atau sodomizing seperti itu. Nah, ke dalam daftar itu ada Khalid Yazid ibn Muawiyah, ya. Ini khalifah kedua dari putra khalifah pertama Umayyah Muawiyah bin bin Abi Sufyan, ya. Nah, Khalid Yazid bin Muawiyah ini ini dituduh juga telah membunuh Husain, cucu Nabi Muhammad, ya. Nah, Khalifah ini, si Yazid ini seorang pemabuk, peminum alkohol. Kemudian dia juga e, ditengarai karena mencintai seorang gadis. E, namun gadis tersebut lebih memilih Hussein, cucu Muhammad. Sehingga memuncak kemarahannya dan bersumpah untuk membunuh Hussein. Kelak, dan ternyata itu dibuktikan oleh dia. Dan bahkan cintanya kepada gadis tersebut uh, dituangkan dalam puisinya yang berjudul uh, "Avens my blood from the scarf lady" artinya baraskan darahku dari wanita berkerudung atau berhijab gitu ya. Nah ini memang unik nih sekali si Yazid ibn Muawiyah ini tahun 647 sampai 683 Masehi. Kemudian ada yang namanya Khalid. Walid bin Yazid, ini juga tahun 706-744, ini pada masa dinasti Abbasiyah awal, akhir dinasti Umayyah, dia juga eh, apa, dia juga eh, mempunyai hobi minum, kemudian pemabuk, dan memang eh, beliau ini sempat juga membuat puisi jadi memang khalifah kalifah zaman Umayyah dan Abbasiah ya, ini memang e, senang membuat puisi ya memang Timur, Timur Tengah memang maju dalam bidang puisi ya pernah membuat puisi yang meragukan kenabian Nabi Muhammad ini Khalif Walid bin Yazid ini semua tercatat e, ada sumber-sumbernya bukan apa bukan fitnah ya nah nah terakhir adalah nomor tiga Khalif Al-Amin ya Khalif Al-Amin ini memang Uh, cukup terkenal ya, walaupun uh, sangat kontroversial ya, karena baik ayahnya Harun al Rashid dan saudaranya Al mamun adalah khalifah ya, dan khalifah Al Amin ini uh, tercatat memang uh, senang dengan laki-laki ya, beliau mempunyai hubungan dengan seorang pria bernama Khawtar ya, dan memang khalifah ini juga pintar atau senang menyusun puisi dan dia berhubungan dengan seorang penyair terkenal eh, yang memang biseksual ya dan homoseks juga yaitu Abu Nawas ya kalau anda lihat Abu Nawas nah ini bukan tuduhan kalau anda lihat di dokumentasinya Abu Nawas Abu Nawas ini kalau anda baca bukunya Skimmel ya Skimmel 1979 halaman 140 Abu Nawas uh, yang seorang arabic poet nih ya apa uh, istilahnya uh, ahli puisi Arab gitu ya uh, mengatakan bahwa Abu Nawas said that he slept with Christian, Jews and Zoroastrian boys boys ya anak laki 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 kecil ya because he regarded it as the duty of every Muslim to sleep to sleep with them jadi dia menganggap meniduri anak-anak laki-laki kecil orang Kristen yang tadi saya bilang dari awal ya bahwa anak laki-laki kecil itu diculik atau dipaksa untuk diambil dari keluarga-keluarga non Muslim di tanah-tanah penaklukan eh, uh, apa Khalifah kekhalifahan Islam apakah itu anak Kristen atau Uh, Yahudi atau Zoroastrian, ya dipaksa konvert menjadi Islam, tapi juga ada yang dijadikan sebagai uh, pemuas seks dan juga ada yang dijadikan uh, prajurit, slave, army seperti itu. Nah di sini disebutkan bahwa si Abu Nuwas ini mengatakan bahwa meniduri mereka itu adalah salah satu uh, kewajiban atau tugas setiap Muslim nah ini memang Abu Nawas agak sinting kalau saya lihat ya ini tertulis di Wagner ya Wagner 1965 halaman 188 nah nah kemudian disebutkan bahwa a number of other Muslim poets also had predilection for boys who were not Muslim skimmel ya Wagner dan skimmel. ya Abu Nawas does not specify why he regarded this is a duty Ya, dia tidak menjelaskan kenapa ini disebut dia sebagai kewajiban atau tugas mulia gitu ya seorang muslim ya untuk meniduri mereka gitu ya dan memaksa mereka menjadi uh, muslim ya disebutkan but it is in fairly clear that it was because he was making non-muslim boys submit to muslim nah ini ya jadi apa yang saya katakan bukan fitnah semua tertulis ini tertulis di Wagner bukunya di halaman 188 dan juga di Skimmel ya tahun 1979 di halaman 140. Nah, yang menarik dari khalifah-khalifah sini ada lagi khalifah yang bernama uh, Al-Hakam II. Nah, khalifah Al-Hakam II ini hidup di Cordoba, apa sih ya? tahun 1961 dan 1976. Ini juga disebutkan who was exclusively, exclusively committed to boy love nah ini uh, dia senang dengan anak laki-laki gitu sampai dia memaksa untuk uh, agar agar dia uh, please him agar dia senang dia memaksa istrinya tapi dia mempunyai istri perempuan ya uh, wanita ya mungkin sebagai simbol gitu ya dia memaksa istrinya bernama Suba untuk berdandan seperti anak laki-laki dan um, menggunakan nama Jafar nah ini tertulis di bukunya Mark Daniel 1977 halaman 9. Nah, jadi kelihatannya banyak sekali daftar kalifa-kalifa yang memang berperilaku menyimpang dalam hal seksual ya. Nah, e, tadi Al Amin sudah kita sebutkan dan last but not least adalah satu perkataan yang mencengangkan dari e, catatan dari seorang apa? E, seorang ulama atau sekolah atau Muslim yang terkenal dari mazhab Hambali yang bernama Mar'i al Karmi ya yang lahir pada tahun 1580 di Tulkan ya dan meninggal tahun 1624 ini memberikan pernyataan yang cukup menarik dan mencengangkan bagi saya uh, jadi Mar'i al Karmi ini me, apa, me, mencatat ya berpendapat atau mengatakan bahwa sangat kontroversial yaitu menyatakan bahwa Ibn Tamiyah ya Ibn Tamiyah itu berarti sebelum si Mar'i ya ini adalah guru Ibnu Katsir pernah mengatakan bahwa sebagai berikut Ibn Tamiyah mengatakan bahwa he who repeatedly looks or gazes at the Beardless boy, ya siapapun siapa yang yang secara terus-menerus melihat dan menatap uh, anak laki-laki yang tidak berjenggot, ya beard beardless boy gitu ya tidak berjenggot and says dan berkata I'm not looking with lust, ya saya tidak tidak terpengaruh olehnya atau saya saya menatapnya tapi tidak tidak apa tidak Terangsang gitu ya I'm not looking with lust Is lying adalah bohong Jadi saya juga agak heran nih Kenapa Ibn Tamiyah mengatakan itu Siapapun atau siapa yang menatap uh, Secara terus menerus Dan menatap seorang yang Anak laki-laki kecil yang tidak berjenggot Dan mengatakan bahwa Tidak tertarik adalah bohong nah Saya juga kalau menatap anak laki-laki cowok ganteng atau anak keponakan segala macam saya tidak saya tidak saya tidak apa namanya bergairah untuk melakukan hal-hal yang aneh-aneh jadi saya pikir memang kalau dari lihat apa Ipin Tamiyah, ya dan uh, sekuler-sekuler ulama-ulama lain pada zamannya pada masa Abbasiyah, mungkin saya sedikit punya gambaran bahwa pada saat itu memang terjadi uh, banyak sekali Kasus-kasus terjadi disorientasi atau penyimpangan seksual, ya, seperti itu, ya. Nah, ini menjadi pelajaran, ya. Ini bukan fitnah, bukan, bukan penistaan, ya, tapi semua tercatat, ya, di dalam buku-buku ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa eh, kehidupan homoseksual dan vedofilia itu memang jauh sebelum banyak sekali menuduh bahwa kehidupan homoseksual itu dipengaruhi oleh budaya barat saya kira itu buset dan kita sudah membuktikan itu tidak benar ya sesuai dengan sejarah dan apa yang sudah tertulis ya oke okay. salam kebenaran terus belajar terima kasih